mu ni kekasih Tuhan. Gamuk kau dok Tuhan, hodok anggap mu sebagai kekasih dia, suruh bunuh anakmu. Kita ni to'ak biar berpada-pada. Kalau narak bunuh anak lagu ni, ay, kena mikirlah Ibrahim. Weh. Nak korban pun biar-biar munasabah kata narak bunuh jiwa. Apa dia. Biar khabar kat kita. Jangan buat bodoh sangat. Ah. Nabi Ibrahim kata, setan mu ni kata, tak puas dah mu goda orang lain, mu nak mari goda aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nurika sari wa madalikal jari wa jema'na bi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan hidayah, taufik, iradat, kudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang lagi kepada kita untuk terus menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan kita lagi untuk melakukan ibadat di atas muka bumi, yang mana setengah orang payah sekarang nak buat ibadat. Tetapi Allah Ta'ala izin kepada kita untuk meneruskan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah tidak ada ibadat seorang hamba, nescaya terputuslah hubungan dan ingatan seorang hamba kepada Tuhannya. Kalaulah tidak ada sembahyang, nescaya manusia tidak akan berhubung dengan Allah. Kalaulah tidak ada upacara tahunan, ibadat-ibadat yang tertentu, nescaya manusia akan lupa kepada Allah. Maka peringatan itu datang kepada kita ada berbentuk harian, ada berbentuk bulanan, ada berbentuk mingguan, ada berbentuk tahunan. Maka ibadat yang kita nak dekat lari sehari dua ini, ibadat yang sangat besar. Wasalli li rabbika wanhar, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, hendaklah kamu sembahyang dan berkorbanlah. Maka cerita korban ini bermula daripada peristiwa Nabi Allah Ibrahim dan Nabi anak dia Nabi Allah Ismail alaihi salam. Bermula pada satu malam, iaitu semalam berlaku cerita. Satu malam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bermimpi. Mimpi seorang Nabi bukanlah main-main. Mimpi seorang Nabi tidak lain melalui wahyu, arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Maka Nabi Allah Ibrahim bermimpi ia menyembelih anak lelaki sulung dia bernama Ismail alaihi salam. Maka dia dengan jelasnya, dengan makrifat dia, tahu itu adalah arahan daripada Allah. Bukanlah mimpi setan mari ganggu kau dok. Maka apabila esok hari dia tanya, tarwiyah semalam, hari ke-9 Nabi Allah Ibrahim tanya anak dia. Dia kata, wahai anakku, semalam ayuh bermimpi semelihmu. Nabi Ismail ketar dengan cerita seorang Nabi. Temu dengan Nabi juga. Nabi Allah Ismail ni Nabi. Lagu mana dia nak hadapi, nak berdepan dengan ujian Allah Ta'ala minta daripada seorang hamba. Apabila bukan minta uduh-uduh, bukan minta pitih 700 dok. Bukan minta sembelih kambing dok, sembelih orang. Sembelih anak hak dia paling sayang sekali. Hak dia paling sayang sekali kerana apa? Kerana dia nampak Ismail ini menanggung benih Nabi akhir zaman. Maka Ismail ini mengenurung ke keturunan Nabi. Maka Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim sayang. Anak sulung dia, dia lama dah tak boleh anak cerita dia. Maka apabila lagu tu, dia kata kepada anak dia, Ismail, semalam ayah tengok ayah semelihmu dalam mimpi. Maka Nabi Allah Ismail tengok Nabi. Sama-sama Nabi. Dia kata, wahai ayahku, ayah tahu dah mimpi ayah tu bukan mimpi main-main. Itu adalah perintah daripada Allah. Dah kata ayah, Allah Ta'ala suruh semelih saya, nak kata lagu mana? Maka insya Allah saya sabar ayah. Dia sebut insya Allah. Kerana semelih ni, kita kena pisah kaki pas pita berusung. Oh ni orang semelih tak pisah tekok geruk 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 geruk. Ay, dia budak lagi masa tu. Tapi jawapan dia sangat matang.
Dia kata, wahai ayahku, kalau itu suruh hai, perintah daripada Allah, insyaAllah saya bersabarlah. Moga ni urusan Nabi-Nabi ni hamba tak boleh nak kata lagu mana, insyaAllah saya sabarlah. Maka katanya Nabi Allah Ibrahim, tak apa dah kalau mau pahal tugas ayah lagu tu kan. Maka Nabi Allah Ibrahim pun siaplah pisah. Asuh, suing, suing, suing. Tak asuh lah kat Saleh. Moga Saleh baru ada ya. Nih, asuh, dia asuh sendiri lah. Asuh tajam. Cari tali. Maka bawa lah dia tali pada hari ke-10. Esok ke tu. Ah, dia bawa lah anak sulung dia Nabi Allah Ismail pergi satu tempat yang jauh. Wak lari daripada ibu dia nak Siti Hajar supaya retina tak tengok pemandangan ni, tak molek, tak sesuai. Nah, sebab tu ulama kata makruh kalau retina semelih. Sah hukum dia kalau retina semelih korban. Kubah pula tu, dia pula nak naik seh semelih. Sah, tak ada masalah. Kalau dia mari kotor pun, period pun tak apa, tak ada masalah sebab ibadat tak perlu kepada bersih. Cuma ulama kata makruh kerana tak sesuai dengan pekerjaan perempuan. Maka Nabi Allah Ibrahim bawa anak dia, tarik anak dia. Bawa tali, bawa pisah. Apabila lari jauh sikit, setan mari bertemu dengan Siti Hajar. Ha, ni kata ujian dia. Ujian apabila Allah Ta'ala nak naik martabat seseorang. Sekalipun tinggi mana martabat dia, dia akan selalu naik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah setan temu dengan Siti Hajar, maka dia royak kepada Siti Hajar. Hajar, mu tahu kau dok? Tahu ke apa dia? Mu nampak dah dok 2-3 hari ni nampak Ibrahim pelik. Pelik ke apa dia? Nampak duduk asal pisah, nampak sering. Ah, ikut dia kerja orang jahat, ambo mana tahu dia nak semelih ke apa dia? Dok bawa tali. Rasa dok pagi tadi dok bawa siapa dia? Ah, tak tahu ambo anak jahat dia lah. Ambo mana tahu? Katanya setan, eh Hajar, aku nak ayak kau mung benda. Ibrahim ni nak gismelih anak mung Ismail. Mung tu rasa lagu mana kata? Katanya Siti Hajar, setan ni kerja emu. Tak boleh kau mung berehat sebentar. Tak boleh ada peluang sikit mari cocok selalu kata anak aku dengan Allah. Kerja Nabi ambo mana tahu bintuk laki ambo tu Nabi. Ikut dia lah ambo mah. Dia pun cari batu tempat dia masuk pekung. Larilah setan. Lari setan, pergi cari Nabi Allah Ismail. Pergi cari Nabi Allah Ismail. Ismail, Ismail. Palinglah Nabi Allah Ismail. Bila-bila ikut ayah dia. Eh, Ismail. Mu tahu kau dok, ni apa dia, ni kerjaan ni. Siapa orang tua mu nak semelih mu ni berat dah mu. Mu rela kau kena semelih. Mu tak tahu kau semelih ni apa dia. Berat menar dah mu ni kata. Eh. Kalau benda sikit-sikit tak apanya semelih kata. Tak salah lari. Katanya Ismail, weh, hamba tak boleh nak kata lagu mana. Ayuh hamba tu Nabi. Arahai daripada Tuhan. Kalau dia suruh semelih diri dia sendiri, dia semelih kata. Ayuh hamba ni. Hamba tak boleh nak kata ke mana. Wajib kita kena to'an ke Tuhan. Ambil batu, pekung pula. Lari pula setan. Gi jumpa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Gi. Oh ni lah sekali ni. Ibrahim. Aku kesia tengok kau. Kesia ke apa dia? Aku tahu muka mu kecek lembut manis tapi maksud jahat kata. Dok aku kesia sungguh kau mu kata. Mu ni tak ada lah. Allahu Rabbi. Wattakhazallahu Ibrahim khalilah. Allah Ta'ala telah mengambil, melantik Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasih dia. Mu ni kekasih Tuhan. Gamuk kau dok Tuhan. Kau dok anggap mu sebagai kekasih dia. Suruh bunuh anakmu. Kita ni to'ak biar berpada-pada. Kalau narak bunuh hanuk lagu ni, ay, kena mikirlah Ibrahim. Weh. Nak korban pun biar-biar munasabah kata narak bunuh jiwa. Apa dia. Biar khabar kat kita. Jangan buat bodoh sangat. Ah. Nabi Ibrahim kata, setemu ni kata. Tak puas dah menggoda orang lain. Nak mari goda aku. Ya cu cari batu pekung. Maka manusia itu akan diuji. Lagu mana pengorbanan dia dengan Tuhan. Perempuan Siti Hajar telah lepas ujian dia dengan Allah. Ismail anak lelaki dia lepas ujian dengan Allah. Ibrahim sebagai ayah lepas ujian dengan Allah. Kita sekarang lagu mana? Anak bini kita lepas kodok dan kita sendiri lepas kodok. Apabila Tuhan nak minta korban sedikit. Nah, korban ini dizahirkan dengan kita semelih binatang.
Sebenarnya kita nak semelih diri kita hak jahat tu supaya berubah jadi baik. Katanya di dalam Al-Quran, lan tana lan yanalu lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sesungguhnya daging-daging sembelih kamu dan darah-darah sembelih tak siapa Tuhan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi hak Tuhan nak tengok, hak nak kita persembahkan ke Tuhan sebenarnya adalah takwa kita, pengorbanan kita. Bukan di binatang itu sendiri, tetapi kita sanggup kodok berkorban. Loni zaman orang penting diri belaka, zaman orang boleh makan, makan sore, senyap-senyap. Tetapi ada syariat kita kalau ada makanan lebih, ajar kita berkorban, ajar kita berkongsi rezeki dengan Allah, dengan orang-orang susah. Maka disyariatkan jemelih korban, tanda sebagai syariatnya. Nah, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita untuk melaksanakan ibadat korban dengan jayanya. Dapat kita persembahkan. Bukan daging tu yang nak tengok. Sekalipun kita beli tu daging yang cak kuruh sekali. Engkau tak ada piti. Beli yang paling murah sekali. Tetapi dia tu yang nak tengok. Dia mau sanggup kau dok berkorban untuk Allah Ta'ala. Dan pada esok hari adalah hari Arafah. Kita tengok masa lepas Zuhur di di Mekah sama dengan lebih kurang dari pukul 5 lebih sini nah. Maka sunat kita ikut tiru-tiru orang yang wukuf di pada Arafah. Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa dia yang tiru satu kaum, satu orang, satu golongan manusia, dia akan dapat apa yang golongan itu dapat. Orang tu kalau orang molek, kita tiru orang molek, kita akan dapat sel kebaikan dia. Kalau orang jahat, kita tiru kejahatan dia, kita akan dapat bala kerah hati jauh daripada Tuhan. Maka antara ibadat yang paling besar pada esok hari adalah wukuf di pada Arafah. Maka sunat juga kita sini tiru-tiru lagu mana orang duduk di pada Arafah. Nah, kerana apa? Kerana ayat Quran saat ini mudah-mudahan pahala yang Allah Ta'ala janjikan daripada Arafah dapat kepada kita. Gapo dia janji dia? Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata, bagi orang yang wukuf daripada Arafah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa dia. Dosa zahir, dosa batin, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa kecil, dosa besar. Dosa dengan Tuhan dan dosa dengan makhluk. Maka mudah-mudahan kita wukuf pada esok hari, tiru popok dia, dapatlah fadilat tu. Antara kelebihan tiru orang ni ada dalam tafsir Sawi, tak silap apa, Sawi ala Jalalin kata, cerita Fir'aun dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, apabila Fir'aun ini mengejar Nabi Musa, nak ambak Nabi Musa anak akak dia, maka dia dengan 2 juta tentera dia lawan 16,000 tentera, bukan tentera pun pengikut Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa selamat, tentera Fir'aun 2 juta orang tu mati belaka, kena telan di Laut Merah belaka, kecuali seorang saja selamat dalam peristiwa itu, iaitu seorang pelawak. Bukan pelawak tu, nampak pelawak maknanya orang hawak lawak kepada di zaman Fir'aun. Tukar lawak ni, cerita dia bapa dia selamat, orang lain mati belaka, Fir'aun pun mati juga. Kerana satu cerita. Satu hari Fir'aun dia puas. Apabila dia puas, dia panggil pelawak dia, awak lawak sekali kat ambo. Ambo serabut zaman-zaman tekel lagu ni, dia tengah baloh dengan anak akak dia, Nabi Musa alaihi salam. Maka katanya Fir'aun, "Ha, mu cerita awak lawak, tiru-tiru style Nabi Musa." Maka kawan tu buatlah pakai jubah, buat jalan gini suka Nabi Musa, awak lolok nganyi, ha, awak lawak suka. Tetapi berkat dia tiru Nabi Musa, dia seorang selamat. Ketika ditelan oleh Laut Merah, hak tu tiru dengan keadaan nganyi, katanya ulama. Tiru dengan nganyi, awak suka, awak lawak. Pas kita esok tiru bukan nganyi, orang Arafah. Tiru sungguh-sungguh. Gapo dia, hak dia boleh. Katanya ulama. Tiru awak nganyi pun boleh dah kelebih, hey, selamat. Maka kalau tiru sungguh-sungguh lagi-lagi dah. Nah, jadi esok banyak ke wirid, baca ke zikir. Antaranya qul huwallahu baca 1,000 kali. Ayat kursi 390 kali.
baca selawat Ummi, selawat Ibrahimi tu 1000 kali. Batu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 1000 ataupun 100 kali. Jadi mudah-mudahan hubungan kita sekalipun dunia berputar alam, depan jadi belakang, belakang jadi gapo, zaman susah zaman gapo, jangan putus ke hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hubungan inilah yang menghidupkan hati-hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.